Pemirsa, pasangan calon Bupati dan Cawabup Bogor, Ade Wardana Asep Ruhiat yang maju lewat jalur independen mendatangi kampung Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor. Ade dan Asep menyampaikan visi agar masyarakat tak memilih pemimpin yang mengumbar janji. Tak kenal maka tak sayang, pepatah ini seolah pas menggambarkan semarak tahun politik pemilihan kepala daerah seperti saat ini. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat misalnya, pasangan Ade Wardana dan Asep Ruhiat yang maju lewat jalur independen rajin menyapa warga. Giliran warga desa Purwabakti Kampung Cibunian, Pamijahan Kabupaten Bogor yang dikunjungi oleh Ketua DPW Perindo Jawa Barat ini. Di tempat ini, Ade mensosialisasikan visi pasangan AA pada masyarakat. Mendapat respon positif dari masyarakat. Ini menjadi sebuah energi positif bagi kami untuk terus berjuang bersama-sama rakyat, khususnya Kabupaten Bogor, untuk menghadirkan pemimpin baru di tahun baru. Jadi kita ada program kaitan dengan satu rumah, satu sarjana, ada bantuan usaha modal 25 juta untuk UMKM di setiap desa, itu tanpa bunga, tanpa jaminan, yang akan kita gunakan untuk membantu ekonomi rakyat. Selain menggelar doa syukuran, Ade juga mewanti warga untuk cerdas memilih pemimpin dan tidak termakan mengumbar janji. Tim iNews melaporkan.